Allah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra zalikal yawmi wa laqqahum nadratan wa surura. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, salatu wassalamu ala habibinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Bagaimana kabarnya Mas Azam, Bapak Ibu jamaah semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah, Allahu Akbar. Masyaallah, alhamdulillah di subuh yang berbahagia dan insyaallah penuh barokah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat wal afiat. Kemudian kita akan melanjutkan materi tahsin di surah Al-Insan. Nah, namanya Al-Insan sesuai dengan kita, yaitu manusia. Al-Insan juga bisa berarti manusia, atau para ulama menyebutkan ada beberapa nama. Ada surah Al-Insan, ada surah Ad-Dahr, apalagi ada surah Amsyaj. Nah, tapi yang lebih familiar adalah surah Al-Insan. Baik, Bapak Ibu jamaah yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama-sama. Mana Mas Azam? Masih semangat? Makin semangat, Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah semuanya juga tentunya makin semangat. Makin semangat, Allahu Akbar. Iya, baik. Hitungan kedua, ta'awud dan basmalah bersama-sama. Satu, dua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami contohkan di ayat yang pertama. Ya, di ayat yang pertama ini cukup panjang, satu baris full. Sarit, tampilkan. Coba di Mas Isal aja Mas Sarit. Dirantung. Di ayat yang pertama, Bapak Ibu jamaah semuanya, kami akan contohkan. Berarti ini kita bagi berapa Mas Azam? Dua ya. Hal anta 'alal insani hinum minad-dahr. Boleh berhenti di sini. Kemudian yang kedua, hal anta 'alal insani hinum minad-dahr lam yakun syai'a. Boleh juga berhenti di sini atau full satu ayat. Ya, kami contohkan. Hal anta 'alal insani hinum minad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Nah, kalau yang ketiga ini harus dipersiapkan nafasnya dengan baik. Ya, tarik nafasnya panjang-panjang. Azam pilih yang mana? Terserah Ustaz. Terserah Ustaz. Baik, kita berhenti di Ad-Dahr saja ya, agar tidak terlalu berat nafasnya. Saya contohkan sekali lagi, silakan disimak, kemudian nanti bersama-sama dicoba ya, dibaca dengan Mas Azam. Hal anta 'alal insani hinum minad-dahr. Ayo bersama
Satu, dua. Hal ata alal insani hinum minad dahr. Ya. Kemudian diulang dari hinum boleh, minad dahri boleh. Hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, boleh. Atau minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Coba dari minad dahri. Satu, dua. Minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Iya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Nah, berhenti di sini. Satu, dua, bersama. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Baik, sekarang coba bersama-sama Bapak Ibu jamaah, di samping menyimak juga berupaya untuk mengikuti. Ya, mengikuti dengan melafadzkan ayat yang kita tahsinkan. Agar apa? Agar terlatih lisan kita membaca Al-Quran dengan tartil, tempo yang pelan, dan memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya yang sudah kita pelajari bersama. Yuk Mas Azam, jamaah semuanya, satu, dua. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, alhamdulillah. Baik, di ayat yang pertama ini Bapak Ibu jamaah semuanya, kita perhatikan bacaan-bacaan panjang pendeknya, kemudian bacaan dengungnya. Bacaan panjang pendek dan dengungnya harus konsisten. Mana bacaan yang dibaca pendek, mana yang panjang? Mana yang panjang satu alif, ya, dan mana yang dengung? Nah, itu upayakan konsisten, jangan ada yang tawalut. Apa itu tawalut? Menyeret bacaan. Iya, menyeret bacaan. Baik. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Dahr, her. Nah, di ro-nya dibaca apa Mas Azam? Tafkhim. Tafkhim atau tebal. Minad dahr. Ya. Minad dahri lam. Nah, ri di sini, ya, ini berpotensi tawalut. Maka hati-hati. Minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sekali lagi bersama-sama. Satu, dua. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
syukura. Baik. Kita lanjut di ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nah, berhenti di sini ya. Sekali lagi, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Coba bersama, 1, 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Inna, nah, nun bertasydid dengung yang lama. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Yuk bersama. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nah, di sini ada tanda sot lam yang semestinya apa, Mas Azam? Lanjut lebih baik. Baik. Nah, tapi kita langsung aja nabe talihi juga boleh. Itu ya, Mas Azam ya. Agar nafasnya juga tidak terlalu berat. Nab talihi faja'alnahu sami'an basira. Sekali lagi kami contohkan. Nab talihi faja'alnahu sami'an basira. Yuk bersama. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Iya. Baik, sekarang bersama-sama Mas Azam dan jamaah semuanya. 1, 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Baik, sekarang kita sambungkan ayat 1 dan ayat 2 bersama-sama. Bapak Ibu jamaah semuanya, ayo kita baca 1, 2. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian ayat yang ketiga kami contohkan terlebih dahulu. Silahkan disimak dengan baik. Inna hadainahus
sabila imma syakiraw wa imma kafura. Sekali lagi, inna hadainahu sabila imma syakira. Nah, ini juga boleh berhenti di sini. Kalau nafas kita cukup berat untuk menyelesaikan sampai akhir ayat. Kemudian diulang dari mana, Mas Azam? Imma. Imma syakirau wa imma kafura. Coba bersama. Berhenti di mana, Mas Azam? Syakiro. Mari Bapak Ibu cama semua. 1, 2. Inna hadainahu sabila imma syakira imma syakira wa imma kafura. Baik. Inna boleh atau dinaikkan. Inna hatainahu sabila imma syakira. Ayo bersama. Inna hadainahu sabila imma syakira. Imma syakira wa imma kafura. Imma syakira wa imma kafura. Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian kita coba untuk masuk di ayat yang keempat, ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Nah, sekali lagi ya, kami contohkan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ayo bersama. 1, 2. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Kalau berhenti boleh dibaca panjang satu alif, ya. Kalau wasol lanjut dibaca pendek. Nah, di sini ada tanda apa, Mas Azam? Bulat kecil. Namanya? Bulat kecil namanya apa? Telur puyuh. Namanya apa, Ibu cuma semua? Sifir, ya. Ya, la di sini kalau wakof berhenti, la-nya boleh dibaca panjang. Nah, salasila, nah, berhenti. Kemudian diulang lagi. Lil kafirina salasila wa al. Nah, ketika wasol atau lanjut, maka lanya dibaca pendek. Nah, di sini begitu ya, Mas Azam? Masih ingat ini? Masih. Ya, bagaimana cara membacanya kalau di horib? Salasila,
Salasilah jika dibaca wasolanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf boleh dibaca sukun atau panjang satu alif. Ya. Salasil, salasilah. Nah, jadi boleh dibaca panjang satu alif atau dibaca sukun. Kalau terpaksa wakaf, terpaksa itu artinya nafas kita tidak sampai kepada akhir ayat. Nah, jadi ada tiga cara membacanya ya. Kalau terpaksa berarti boleh dibaca sukun atau dibaca panjang satu alif. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Boleh. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, coba Mas Azam. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Nah, ini cara membaca yang kedua. Jika terpaksa wakof atau berhenti. Kemudian kalau nafasnya bagus, kuat dari awal sampai akhir. Tapi kalau enggak diulang dari sini. Lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Coba bersama. Lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Baik, Bapak Ibu jamaah semuanya. Sebelum kita lanjut di ayat yang kelima, kita baca dulu nih, sambungkan dari ayat 1 sampai ayat 4. Siap Mas Azam? Insyaallah. Masih semangat? Makin semangat. Allahu Akbar. Ayo, kita tunjukkan semangatnya Bapak Ibu jamaah semua juga. Tentunya semakin semangat ya, ayat 1, 2, 3 dan 4. Ya. Satu, dua. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan satu ayat kembali. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kalau ini satu nafas insyaallah kuat ya, karena dengungnya berapa ini, ada dua. Coba satu nafas dulu ya. In
Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nah, nanti kalau berat kita bagi dua. Coba bersama, satu, dua. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Baik. Kalau berhenti kira-kira di mana di tengah-tengah Mas Azam? Yang enak berhentinya, kemudian pas juga memulainya. Yashrabun. Innal abrara yashrabun. Nah, ini pendek banget. Kemudian yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ini juga boleh. Tapi kita coba satu nafas ya, karena berhentinya di sini agak tanggung. Nah, pokoknya siapkan nafasnya, Bapak Ibu jamaah semuanya, tarik yang panjang. Nah, ya bersama, satu, dua. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Insyaallah ya, ringan. Sekali lagi, satu, dua. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Alhamdulillah. Nah, sekarang tahap berikutnya ya, kita akan membahas ya kaidah ilmu tajwidnya di ayat yang pertama terlebih dahulu. Ya. Hal ata 'alal insani. Hal, hati-hati di sini lam sukun ditahan sebentar atau sejenak saja. Atau tawasud ya Mas Azam ya. Hal a, nah jangan kelamaan. Hal ata, nah ini kelamaan. Ata alal ta, coba ya di sini ada hukum bacaan apa? Ta mattabi'i. Iya, mattabi'i. Kenapa mattabi'i? Fathah panjang. Fathah panjang. Alal insa lal i. Coba di sini ada Ibu Suprihatin Eman, alhamdulillah ya. Ikut belajar ya bersama Mas Azam. Ibu Eman, alhamdulillah, atau Ibu Suprihati. Lal i ada hukum bacaan Izhar Qomariyah. Iya, Izhar Qomariyah. Kenapa Izhar Qomariyah? Al bertemu alif. Al bertemu alif. Tandanya apa di sini? Sukun. Sukun. Baik. Insa. Nah, yang berwarna hijau. Coba Bapak Sukarmanto, alhamdulillah. Nah, di sini Mas Azam ya, ada hukum bacaan apa? Ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Nah, kenapa ikhfa hakiki? Nun sukun bertemu sin. Ya, nun sukun bertemu sin. Maka membacanya harus samar. Ya. Dengung yang lama kemudian dengan samar. Nah, jadi disamarkan nun sukunnya ini kepada sin.
insa, jadi tidak ing, tidak ing banget ya Mas Azam ya, jadi disamarkan insa, insa, samarkan. Nah, kemudian ada berapa huruf ikhfa hakiki? 15. Ada 15. Nah, coba sebutkan ya. Kemarin ini materi tajwid pada hari Sabtu kemarin Mas Azam. Ayo. Ta, sa, jim. Iya. Dal, zal, zai. Bagus. Sin, shin. Sad, dad. Ta, za, fa, qaf, kaf. Iya. Nah, itulah 15 huruf ikhfa hakiki. Kemudian sa, hi. Nah, ini ada hukum bacaan apa? Atau ada berapa hukum bacaan ini? Sa dan hi. Coba Ibu Kumala Dewi, alhamdulillah. Rawa Belong hadir. Nah, sa ada hukum bacaan matabi'i. Matabi'i. Hi. Matabi'i. Matabi'i pula. Nah. Kenapa yang ini matabi'i, ini matabi'i? Sa fathah diikuti alif. Iya, yang ini kasrah diikuti ya sukun. Iya, sama ya. Nun mi yang berwarna merah ya, ada hukum bacaan apa? Ada Ibu Nani Tumakninah. Tumakninah. Iya, alhamdulillah. Cimahi hadir. Nun mi. Nah, ada hukum bacaan apa? Idgham bi gunnah. Iya, idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Tanwin bertemu mim. Iya, ada tanwin bertemu mim. Maka harus dengung yang lama. Nah, kalau idgham dengungnya betul-betul dengung. Num mi. Coba. Num mi. Beda dengan dengungnya ikhfa. Nah, kalau ikhfa itu dengungnya dengan samar. Insa, jadi dengungnya tidak dengung banget. Nah, bedanya di situ. Minaddahri. Minadda. Coba. Ada hukum bacaan apa? Minadda. Bapak Hatiman Lombok hadir. Masya Allah ya. Nah, minadda. Ada hukum bacaan? Idgham syamsiyah. Ya, idgham syamsiyah. Kenapa di sini idgham syamsiyah? Al bertemu dal. Ada alif lam atau al bertemu dal. Tandanya apa kalau ini idgham syamsiyah? Tasydid. Tasydid. Nah, bedanya idgham syamsiyah dengan idhar qomariyah, kalau idgham syamsiyah itu ada tasydidnya setelah al, kalau idhar qomariyah ada sukun di atas al. Nah, ya. Lam yakun syai. Lam ya. Coba ada Ibu Nursihah Nunung, alhamdulillah, Jakarta hadir ya. Lam ya, ada hukum bacaan apa ini? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Mim sukun bertemu ya. Ya, ada mim sukun bertemu ya. Maka harus dibaca apa? Jelas. Jelas, izhar jelas. Jadi jangan mendengung di sini. Jangan lam yakun lam. Nah, jangan. Harus jelas. Lam yakun lam ya. Coba. Lam ya. Lam ya. Lam ya. Ya. Yakun syai'a kunsya. Nah, yang berwarna hijau Ibu Elida, alhamdulillah. Coba yang berwarna hijau ada hukum bacaan apa? Kunsya. Ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Nah, kenapa ikhfa hakiki? Nun sukun bertemu syin. Nun sukun bertemu syin. Kalau di sini tadi ikhfa hakiki, kenapa? Nun sukun bertemu syin. Ya, kalau ini bertemu syin. Kalau yang di sini bertemu shin, nah, maka membacanya juga harus dengung yang lama dengan sa samar, dengung dengan samar. Nah,
Itu kunsya, nun sukunnya disamarkan kepada huruf shin, ya Mas Azam. Nah, maka ketika kun, kita sudah bersiap untuk masuk pada makhraj huruf shin atau sya. Kunsya, coba. Kunsya. 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 Ya, inilah samarnya ikhfa hakiki. Syai'an mazkura. Nah, dari syai'an kemudian kuro. Coba ada berapa hukum bacaan di sini? Nah, ada Bapak Turasman, ya? Ratu Jaya Depok, alhamdulillah hadir ya. Dari syai'an mazkura ada berapa hukum bacaan? Empat. Ada empat. Coba yang pertama apa? Syai. Harfulin. Harfulin. Ya. Kenapa harfulin? Fathah diikuti ya sukun. Iya, ada fathah diikuti ya sukun. Syai. Jangan dibaca miring e, syai, tapi syai. Amma. Amma. Nah, berikutnya ada Ibu Sumarni Lubis. Alhamdulillah. Ada hukum bacaan apa? Ya, fokus yang warna merah. Amma. Idgham bihunnah. Iya, idgham bihunnah. Kenapa idgham bihunnah? Tanwin bertemu mim. Ya, tanwin bertemu mim. Ada berapa huruf idgham bihunnah? Empat. Empat. Coba sebutkan. Ya, nun, mim, waw. Iya, ya, nun, mim, waw. Kemudian mazkura, maz. Nah, di sini ada huruf dzal sukun. Dzal sukun tidak memantul. Tidak memantul. Kalau memantul bagaimana Mas Azan? Maz. Nah, sudah mengalir tapi ada pantulannya. Mazkura. Nah, z-nya ini dihilangkan. Atau jangan dibaca t, mat kuro, tetapi dalnya dialirkan. Mazkura. Yuk bersama. Mazkura. Ya. Kemudian ku, ada hukum bacaan apa? Ada Ibu Eni Budi Rahayu. U, ku ada hukum bacaan? Mattabi'i. Iya, mattabi'i. Kemudian ro, ada Ibu Sudarsih. Ro ada hukum bacaan? Mat iwab. Iya, mat iwab. Hati-hati, jangan keliru mat to tobi'i. Ro adalah mat iwab. Kenapa mat iwab? Harokat fathah tanwin dibaca wakof selain tak marbutoh. Iya, harokat fathah tanwin dibaca wakof selain tak marbutoh. Nah, ini ada ro yang berfathah tanwin kemudian diberhentikan selain tak marbutoh. Baik. Sampai sini semoga sudah bisa dipahami semuanya. Sekarang kita praktekkan cara membacanya yang baik dan benar, ya, dengan tartil dan tempo yang telah. Mana Mas Azam dan jamaah semuanya, makin semangat? Makin semangat, Allahu Akbar. Apa kita hadir di sini? Belajar Al-Quran bersungguh-sungguh. Ya, belajar Al-Quran bersungguh-sungguh. Baik, ayo. Satu, dua. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الحمد لله. Baik, sekarang kita lanjut untuk pembahasan kaidah ilmu tajwid di ayat yang kedua. Inna, nah inna yang berwarna merah di sini. Coba ada berapa hukum bacaan ini? Inna, ada Ibu Retno SW. Alhamdulillah. 1 2 3
saking pondok gede, nggih, hadir. Nah, ada hukum bacaan apa ini? Ada berapa hukum bacaan dulu? Dua. Dua. Nah, yang pertama apa, Ibu? Gunnah. Gunnah, benar sekali ya. Kenapa gunnah? Nun bertasydid. Ya, nun bertasydid. Maka harus dengung yang lama. Inna. Nah, kemudian na ada hukum bacaan matabi'i. Matabi'i. Ya. Khalaqnal. Sekarang yang berwarna biru. Coba ada Ibu Dewi. Nah, Dewi Legan. Khalaqa. Ya, laqa ada hukum bacaan qalqalah sughra. Iya, qalqalah sughra. Kenapa qalqalah sughra? Qaf sukun. Qaf sukun yang matinya asli. Asli atau berada di tengah kalimat. Khalaqnal. Nah, qa khalaqa membacanya. Nal insana. Nal i. Lanjut. Ada Ibu Leli Usumawati, alhamdulillah PSI Derek Ngaos. Nah, insyaallah ya, Sleman Yogyakarta. Nal i ada hukum bacaan izhar qomariyah. Izhar qomariyah. Nah, kenapa izhar qomariyah? Al bertemu alif. Iya. Insa kembali di sini ada hukum bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Sa matabi'i. Min nutfatin amsyaj. Min nu. Coba Ibu Yuli Maya. Nah, yang berwarna merah dulu ada hukum bacaan apa? Min nu. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Nun sukun bertemu nun. Iya, jadi hukum nun sukun. Ada berapa hukum nun sukun atau tanwin dibagi? Lima. Lima. Apa saja? Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa hakiki. Iya, alhamdulillah. Insyaallah nih kemarin sudah Bapak Ibu jamaah dipelajari dan dihafal bersama ya. Mulai dari izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa hakiki. Nah, di sini minnu adalah idgham bi gunnah. Maka harus dengung yang lama. Minnu ta. Nah, nutfatin a. Nah, sekarang yang berwarna biru nutfa. Coba ada Uti Azbi, alhamdulillah. Nutfa ada hukum bacaan qalqalah sughra. Iya, qalqalah sughra. Kenapa? Ta sukun yang matinya asli. Iya, bagus. Tin a. Tin a. Nah, Ibu Surli Ana. Nah, ada hukum bacaan apa ini? Tin a. Izhar halqi. Izhar halqi. Kenapa izhar halqi? Tanwin bertemu alif. Tanwin bertemu alif. Maka harus dibaca jelas. Jelas. Jangan mendengung. Apa itu izhar? Jelas. Halqi. Tenggorokan. Tenggorokan. Jadi huruf izhar yang enam itu makhrajnya, tempat keluarnya huruf berada pada tenggorokan. Tin amsyaj. Amsya. Nah, sekarang amsya ada bidadari surga, masya Allah. Di sini ada, insya Allah ya, semoga semua kita ataupun ibu-ibu menjadi para bidadari-bidadari surga. Nah, insya Allah ya. Nah, kepada siapa? Pada suami-suaminya yang ada di dunia. Insya Allah. Syaratnya apa? Syaratnya menjadi seorang ibu atau istri yang solihah, yang taat kepada suami, taat dan taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Sepanjang suaminya itu benar atau memerintahkan dalam hal kebenaran. Nah, amsya.
Tadi bidadari surga, alhamdulillah. Ada hukum bacaan apa? Izhar syafawi. Iya, izhar syafawi. Apa bedanya? Tin a ko izhar halqi, amsya izhar syafawi. Nah, di sini sama-sama izhar. Nah, kalau amsya tadi izhar syafawi. Kenapa? Mim sukun bertemu syin. Iya, ada mim sukun bertemu syin. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Nah, di sini karena adanya mim sukun, bukan nun sukun ya. Kalau nun sukun, maka nanti di sini warnanya hijau seperti ini, nun sukun. Menjadi ikhfa hakiki. Tapi ini adalah mim sukun. Maka harus jelas. Ketika am, bibir rapat, jangan mendengung. Am syaj. Nah, kalau ini tanwin ya, bertemu alif. Maka izhar halqi, am sya izhar syafawi. Syafawi itu apa? Bibir. Bibir. Nah, ketika am kan bibir merapat. Maka jangan mendengung, harus jelas. Am syaj. Nah, syaj. Ada Ibu Najib Abdul Qawi, alhamdulillah. Insyaallah ya, takbir semangat. Nah, syaj. Ada hukum bacaan mat'arid lisukun. Mat'arid lisukun. Alhamdulillah. Kenapa mat'arid lisukun? Mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Iya, mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Syaj, panjangnya berapa? Boleh 1, 2, atau 3 alif. Iya. Kemudian nabtalihi nabta. Nah, ini yang berwarna biru. Ada yang uti Bandung, alhamdulillah. Nabta ada hukum bacaan qalqala suhra. Qalqala suhra. Li matabi'i. Iya. Hi di sini hati-hati. Bapak Ibu jamaah semuanya, nabtalihi biasanya hi ini berpotensi tawalut. Kenapa? Karena sebelumnya ini panjang. Nabtalihi. Nah, hi ini namanya menyeret bacaan. Hati-hati. Faja'alnahu sama. Karena sebelumnya juga na panjang, hu bisa berpotensi tawalut. Faja'alnahu sami. Nah, begitu. Maka harus teliti dan hati-hati. Hi dan hu harus dibaca pendek. Nabtalihi faja'alnahu sami. Nah, begitu. Na, coba ada Ibu Endang. Endang Opo, alhamdulillah. Nah, insyaallah ya. Na ada hukum bacaan mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Fathah panjang. Sami'an ba mi ada hukum bacaan mat tabi'i. Am ba yang berwarna biru ya, biru muda atau biru laut ini Mas Azam. Biru langit ya. Am ba ada Ibu Herni Adi Wijaya. Nah, ada hukum bacaan apa ini? Amba. Iqlab. Iqlab. Kenapa iqlab? Tanwin bertemu ba. Tanwin bertemu ba. Apa itu artinya iqlab? Mengubah. Nah, kemarin ya, mengubah an menjadi mim. Gitu ya. Amba tadinya kan an, karena bertemu huruf ba membacanya menjadi m. Amba mulutnya dirapatkan. Coba bersama. Amba. Nah, iqlab ya sama dengan kolbu. Kolbu itu terbolak-balik atau membalik ya. Maka doa kita sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, semoga Engkau tetapkan hatiku
di atas agamamu. Ya, maka namanya kolbu kadang kadang baik, ya. Kadang kita sedikit ada penyakit-penyakit hati yang mampir dalam diri kita. Apa saja penyakit hati itu? Ada apa, Mas Azam? Iri, dengki, ya. Apa lagi? Hasud, rakus, tamak. Wah, banyak sekali, ya. Ujub, takabur, sombong, itu hampir sama, ya. Nah, banyak penyakit hatinya. Kadang ya mohon kepada Allah, ya. Dalam hadis juga disebutkan kadang pagi orang itu beriman, sore dia kafir. Sore dia kafir, pagi dia beriman. Nah, ada yang seperti itu. Makanya kolbu itu memohon, senantiasa memohon ketetapan hati pada Allah Subhanahu wa taala agar tetap berada jalan keimanan, jalan yang lurus. Ya, insyaallah, ya. Sami'an basira, si ada hukum bacaan mad tabi'i, ra mad iwab, mad iwab. Baik, alhamdulillah. Nah, insyaallah untuk kaidah ilmu tajwid sampai ayat 2 kita coba langsung diterjemah lafzi, ya. Mulai dari ayat 1 dan ayat 2 terlebih dahulu. Itu ya, Mas Azam. Gimana, Mas Azam? Pagi ini masih tetap semangat? Makin semangat, Allahu Akbar. Baik, masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk terjemah lafziyah di surah Al-Insan ayat 1 dan 2. Ya, coba, Mas. Hal apakah, hal bukankah, boleh ya, hal bukankah, hal bukankah, ata telah datang, ata telah datang, ala atas, ala atas, al insani manusia, al insani manusia, hinun waktu, hinun waktu, mina dari, mina dari, ad-dahri masa, ad-dahri masa, lam tidaklah, lam tidaklah, yakun dia, yakun dia, syai'an sesuatu, syai'an sesuatu, madhkuran yang disebut, madhkuran yang disebut. Ya, di sini terjemah secara lafziyah memang belum bisa kita tangkap atau kita cerna apa maksud daripada ayat ini. Nanti kita bacakan terjemah secara sempurna, ya, agar kita memahaminya. Sekali lagi, hal apakah, hal apakah, ata telah datang, ata telah datang, hal bukankah, hal bukankah, ata telah datang, ata telah datang, ala atas, ala atas, al insani manusia, al insani manusia, mina hinun ketika, hinun waktu, hinun waktu, mina dari, mina dari, ad-dahri masa, ad-dahri masa, lam tidaklah, lam tidaklah, yakun ada, yakun ada, syai'an sesuatu, syai'an sesuatu, madhkuran yang disebut, madhkuran yang disebut, ya. Hal ata'alal insani, bukankah telah datang atas manusia, hal ata'alal insani, bukankah telah datang atas manusia, hinum minat dahri, satu waktu dari masa,
Hinum minat dahri satu waktu dari masa. Satu waktu dari masa. Satu waktu dari masa. Lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sedang dia, ayo. Sedang dia ketika itu, ketika itu belum merupakan sesuatu yang bisa disebut, sesuatu yang bisa disebut. Ya, Masya Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebelum datangnya manusia, sebelum diciptakannya Adam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Nah, ya, langit, bumi, gunung, laut, dan seluruh alam semesta yang ada ini. Kemudian berapa juta tahun berikutnya baru Allah menciptakan Adam. Nah, setelah juga Allah menciptakan malaikat dan jin. Malaikat terbuat dari cahaya. Cahaya, jin terbuat dari api. Api. Nah, jin yang tidak mau bersujud kepada Adam, nah, maka dia disebut sebagai iblis. Ya, Azam ya. Baik, kita lanjutkan. Inna sesungguhnya kami. Inna sesungguhnya kami. Khalaqona, kami telah menciptakan. Khalaqona, kami telah menciptakan. Al-insana, manusia. Al-insana, manusia. Min dari nutfatin setetes mani. Amsyajin yang bercampur. Amsyajin yang bercampur. Ulangi ya, sekali lagi. Coba Mas Azam langsung terjemahkan. Kalau ini insya Allah mudah ya. Inna sesungguhnya kami. Khalaqna, kami telah menciptakan. Al-insana, manusia. Min dari nutfatin setetes mani. Amsyajin bercampuran ya, yang bercampur atau bercampur. Nah, bercampur dengan apa? Nah, air mani bercampur dengan sel telur ya, atau ovum ya. Nabtalihi, kami mengujinya. Nabtalihi, kami mengujinya. Faja'alnahu, maka kami jadikan ia. Faja'alnahu, maka kami jadikan ia. Sami'an, mendengar. Sami'an, mendengar. Basiron, melihat. Basiron, melihat. Ya, sekali lagi. Nabtalihi, apa? Kami mengujinya. Faja'alnahu, lalu kami jadikan ia. Sami'an, mendengar. Basiron, melihat. Iya, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, al-insan, min nutfatin amsyad, dari campuran antara di sini apa tadi, mani ya, status air mani dan sel telur, Masya Allah ya. Nah, sehingga terjadilah namanya pembuahan. Nah, maka jadilah gumpalan darah, kemudian menggumpal menjadi satu gumpalan daging, kemudian dibungkus dengan apa namanya, tulang. Nah,
kemudian dibungkus lagi dengan daging. Masya Allah. Coba di sini ya. Baik, Bapak Ibu jamaah, Mas Azam dan jamaah semuanya. Jadi tujuan diciptakannya manusia, nabtalihi. Nah, untuk apa? Untuk menguji. Ya, nabtalihi, kami mengujinya. Ya, faja'alnahu sami'an basiro. Maka kami menjadikannya sami'an pendengaran, basiron penglihatan. Nah, jadi sikap kita, statement kita itu berasal atau bersumber dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Masya Allah, sehingga saat ini terutama harus hati-hati. Karena apa? Setiap saat kita bisa mendengar informasi dari mana saja, terutama melalui gadget kita ya, mulai dari informasi yang ada di televisi atau yang ada di sosmed ya, sosial media ya, ataupun melihat informasi-informasi apapun yang berasal dari sosial media ataupun televisi ataupun dari tetangga kita. Nah, maka harus hati-hati. Semua di sini akan dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Nabtalihi. Ini sebagai ujian bagi kita. Ujian, apakah pendengaran itu kita gunakan untuk mendengar yang hal-hal yang baik-baik ataupun sebaliknya. Jadi juga basiron, penglihatan, apakah juga digunakan untuk hal-hal yang melihat yang baik-baik ataupun sebaliknya. Nah, itu ya Mas Azam. Kemudian kita tambah satu lagi Mas Azam. Inna hadainahu, inna sesungguhnya kami. Inna sesungguhnya kami. Hadainahu, kami beri petunjuk kepadanya. Hadaina, kami beri petunjuk kepadanya. Hadainahu, kami beri petunjuk kepadanya. Hadainahu, kami beri petunjuk padanya. As-sabila jalan, as-sabila jalan. Imma ada kalanya, imma ada kalanya. Syakiron bersyukur, syakiron bersyukur. Wa imma dan kadang-kadang, wa imma dan kadang-kadang. Kafuron kufur, kafuron kufur. Nah, inna hadainahu sabil, sehingga kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Akan tetapi imma syakiron, nah, akan tetapi ada di antara orang kemudian ia bersyukur, ada pula di antara kita ada yang kufur nikmat. Syakiron, ya, bersyukur biasa saja. Kalau kafuron ini sangat ingkar, sangat kufur, ya, ingkar nikmat. Syakiron, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kafuron, mengingkari atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, insya Allah ya, di sini ada potensi bagi kita untuk menjadi orang yang selalu bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Ini pilihan, karena Allah sudah menunjukkan suatu jalan yang lurus melalui Al-Quran dan As-Sunnah ini. Apakah kita mengikuti jalan yang benar ataukah mengikuti jalan yang bengkok, yaitu kekufuran. Nah, insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa diberkahi dirahmati Allah Ta'ala. Insya Allah ayat berikutnya 4 dan 5 kita akan lanjutkan pada kesempatan esok ya, untuk pembahasan kaidah ilmu tajwid dan juga terjemah lafziahnya. Nah, saat ini insyaallah kita cukupkan sampai di ayat yang ketiga terlebih dahulu. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat.
sehingga apa yang kita baca, ya, setiap huruf Al-Quran ini bisa menjadi syafaat, menjadi penolong, ya, kelak di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong, ya, bagi pembacanya. Insyaallah. Terima kasih Mas Azan dan jamaah semuanya. Coba Mas Ical, pada pagi ini kembali kami mengajak kepada seluruh jamaah semuanya untuk bersama-sama mendoakan, mendukung, ya, program Tabligh Akbar dan juga Hapus Tato di Lapas Nusa Kambangan. Nah, Masya Allah, ya, Lapas Nusa Kambangan, di sana ada sekitar 4 atau 5 lapas, ya, ketika teman-teman berkunjung ke sana. Nah, satu lapas ada sekitar 300 sampai 400 orang. 300 sampai 400 napi, ya. Maka yang saat ini sementara mendaftar untuk hapus tatonya sekitar 60 sampai 80 napi, ya. Yang mana sebagian mereka sudah masuk menjadi santri, ya. Jadi ada program khusus buat napi yang punya komitmen untuk belajar agama yang bagus. Nah, kemudian yang mendaftar Hapus Tato ini sudah mulai ada tergerak hatinya untuk berhijrah. Nah, tugas kita, ya, kami dari Posdai Jogja beserta teman-teman IMS, ya, dan juga teman-teman pesantren Diatullah di Cilacap, ya, memberikan berikhtiar, memberikan fasilitas, ya, berupa pembinaan agama, ya, baik belajar membaca Quran, kemudian belajar kajian-kajian agama, ya, bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat, dari hal-hal yang sederhana beribadah sampai dengan kajian-kajian yang sifatnya pemahaman keislaman yang bagus, sakofah Islamiyah, ya, agar merubah apa namanya cara pandang hidup, ya, visi hidupnya itu agar tidak hanya berorientasi duniawiyah saja, akan tetapi bagaimana mereka yang ada di sini, yang ada di sini rata-rata kelas kakap, ya, kelas berat semua, nah, yang ada di Nusa Kambangan ini, sehingga bagaimana menyerahkan semua kehidupannya itu, ya, totalitas pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah, ya, karena harapan untuk bebas, harapan untuk apa namanya keluar mengenyam itu masih panjang. Mereka rata-rata 10-20 tahun, ya, berada di penjara, bahkan ada yang hukuman mati, ya. Sehingga mari kita doakan mereka, semoga hidayah senantiasa menghampiri mereka. Semoga hidayah menghampiri mereka agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada fitrahnya, menjadi orang yang baik, jadi orang yang lebih baik. Insya Allah kalau mereka menjadi orang yang baik, berkat kita juga mendukung, ya, kebaikan mereka, apa yang mereka lakukan juga akan mengalir kepada kita pahalanya, pahala jariah insya Allah. Mari Bapak Ibu jamaah semuanya, kita sisihkan sebagian dari apa yang telah Allah titipkan kepada kita untuk mendukung mereka, ya, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini bagian daripada ikhtiar yang mulia, ya, insyaallah yang mulia. Baik, Mas Azam, Bapak Ibu jamaah semuanya, mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.